guys, jumpa lagi di Mama Pil Enterprise ya guys. Nah kali ini aku ada berita nih guys. Aduh, kenapa sih ya ketua dari NAAFC keluar gitu guys? Ada apa dengan beliau? Nah mau tahu kabarnya ada apa? Nanti kita akan coba hubungin beliau ya guys. Dan mudah-mudahan kita bisa podcast bareng beliau ya. Dan juga Bang Anwar nih guys, dia juga keluar juga dari NAAFC. Dan juga bagian humasnya nih, kalau gak salah nih ya, Ismail Porta juga keluar guys. Dulu Ismail tuh pernah ada di Mama Mpil Enterprise juga ya guys. Ya coba nanti kita tanya deh kenapa mereka keluar ya guys. Tapi alangkah sedihnya juga. Dan juga ada juga yang keluar guys dari NAAFC. Ada apa gerangan? Ya mungkin semua karena kesibukan diri masing-masing kali ya guys. Tapi nanti biar lebih afdolnya nih, mudah-mudahan nanti kita bisa podcast ya guys. Tapi kita doain aja mudah-mudahan Amelnya tetap jaya mengudara ya guys. Mudah-mudahan ya jangan ada pecah belah ya. Mudah-mudahan semua baik-baik aja guys. Karena kalau datangnya baik pasti dapatnya baik sih, kalau niatnya baik pasti baik. Tapi kalau niatnya sudah gak baik ya gak akan terjadi sih guys. Oke deh guys, kalau kayak gitu nih aku masih ada sisa-sisa video tentang Amel yang sedang menangis. Amel sayang jangan menangis dong. Oke sayang, ayo tetap semangat, laki ya pokoknya. Amel ayo dong, Amel harus menjadi diri Amel sendiri. Oke, kamu bisa besar sayang dengan dirimu sendiri. Jadi ayo bangkit Amelku sayang. Oke pokoknya kita doain yang terbaik buat Amel ya guys. Intinya ini guys ada desas-desusnya tapi kita akan klarifikasi ya. Oke guys, oke deh, check it out. Ya makasih Nadia.